Baik teman-teman, jadi ini Vario Starter Halus ya, berarti sama kayak Beat Street. Nah, kemarin saya juga habis benerin motor Beat Street, keluhannya sama seperti ini ya. Jadi tarikan awar itu nggak nendang langsung, jadi nahan dulu baru lama-lama nendang. Kalau motor yang normal itu tarikan awal itu langsung nendang ya, langsung jalan. Nah, kita buktikan aja sekarang. Nah, seperti ini. Nah, ini perhatikan ini ya, saya ngegasnya ya. Tuh. Tarikan awal itu kayak nahan banget. Baru kalau udah tes. Nah, baru dapet. Jadi agak lamaan, nahan dulu baru dapet gitu ya. Jadi yang pernah ngalamin pasti tahu ya. Jadi kalau misalnya pertama jalan nih gas, itu nggak langsung nendang, dia nahan dulu baru nendang. Kalau udah nendang udah enak, biasanya seperti itu. Nah, di sini kalau ini nggak ada kode mil ya, tuh nggak ada kode mil. Kalau kejadian seperti itu, ini saya punya trik ya. Trik ini udah saya terapkan kemarin di Beat Street juga. Jadi ketika gas awal itu dia nahan, das baru nendang, eng gitu. Nah, saya terapkan di Beat Street dan berhasil. Nah, sekarang ini Vario seperti itu. Sebenarnya kalau ganti TPS juga mungkin langsung kelar ya. Dan ini trik sangat mudah dan nggak butuh biaya. Oke, langsung aja begini caranya. Jadi cara ini cukup simpel banget ya, dan nggak merugikan. Caranya seperti ini. Nah, ini di sini ada ini ya, filter. Nah, kita buka filternya aja. Nah, ini filternya udah kotor banget. Jadi jika motor kalian ngalami seperti itu, tarikan awal nyendat, bisa jadi filternya ya. Ini contohnya filternya seperti ini. Kalau biasanya kalau ada kode mil keluar itu TPS emang rusak ya. Nah, ini saya kira tadi TPS-nya juga, tapi ini nggak keluar kode. Nah, bagi kalian yang nggak punya, maksudnya budgetnya nggak mumpuni ataupun mau beli jauh, ini cukup bersihkan. Kalau kayak gini biasanya udah mampet total ya, karena ini udah basah seperti ini. Nah, caranya bisa disobek, bisa juga nggak pakai ini. Nah, kalau ini kemarin karena Beat Street itu ada kode mil, keluar kode mil 8 itu TPS ya, makanya ini saya lepas, jadi nggak pakai filter. Nah, ini saya coba juga nggak pakai filter. Ini saya langsung pasang ya. Ini saya copot ya. Kita lihat hasilnya. Sudah siap. Ya. Nah, kita coba lagi ya. Langsung cross. Langsung enak banget cross. Udah cukup.
Ah, jadi intinya kalau motor kalian tarikan awal terasa nyendal atau berat ataupun telat ya, itu coba dicopot filternya ya. Bisa bisa terjadi jika ada kode 8 ataupun pokoknya TPS-nya yang error ya, bisa juga di dilepas ininya. Pokoknya kalau TPS error ini dilepas dia bisa. Dan kalau nggak ada kode mil ini terus motor tiba-tiba seperti itu, juga cek ininya juga. Caranya bisa ini dilepas, bisa disobek kalau kalau udah nggak memungkinkan ya. Kalau bisa ya beli baru. Oke, barangkali ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam Pidul Bengkel.